kecil tapi merah nih. Pepaya itu juga bagus untuk melancarkan pencernaan kura-kura sama seperti manusia ya. Yo, halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama aku Nino Arpan Hendra. Nah, jadi di sini karena stok makanan kura-kura kita udah habis, kita lagi ada di kebunnya temannya papa aku ya. Di sini banyak banget ada macam-macam sayuran dan buah ya. Jadi kita bakal ngambil pepaya buat makanan kacrut dan kacrit. Dan pasti kalian penasaran keseruannya seperti apa, tapi sebelum mulai jangan lupa like, comment, and subscribe, dan langsung aja kita ke video. Ayo teman-teman, kita ke kebun sebelahnya yang di sebelah sana. Anggur. Anggur. Bukan, itu kelapa. ada yang kuning nih, satu petik. Buat di sayur. Tada. Dapat lagi yang kuning. Nih. Oh, betul enggak kena baju. Enggak apa-apa. Lanjut Mas ke sebelah sana. Kita melangkah menapak jejak. Nah, kita udah sampai di kebun yang di markas pertama ini. Kayaknya di sini belum ada yang kuning dah, teman-teman. Nih lihat, belum ada yang kuning ya. Noh. Ini enggak ada efek kamera atau apapun. Coba kita ke sono, teman-teman. Jangan di-cut ya. Kita ke sono dulu. Iya, teman-teman, belum ada yang kuning kayaknya. Ada tapi kecil tuh. Kecil banget segini. Hampir. Sekali makan sama dia mandalis. Coba lihat. Ini. Coba lihat. Ya, cepat kecil. Malah jatuh. Enggak, aman-aman. Nih. Sekali hapa mesti ada berapa. Ini belum kuning. Mana lagi ya? Belum ada yang kuning lagi, teman-teman. Nah, di situ juga ada labu, teman-teman. Ayo kita cek. Wow. Wow, di sini ada tanaman labu, teman-teman. Nih. Lihat, di sini ada labu. Tapi kayaknya ini udah layu dah. Udah layu kan? Nih. Kayaknya udah pada panen ini. Eh, apa ini? Labu. Hidungnya enak nih dimakan. Mana ada. Nih, lihat. Labunya pada nggak gantung, aku baru pertama kali lihat labu gini loh. Pakai ini yang ini. Mantap nih teman-teman. Kita sebenarnya biasa ngambil ginian, teman-teman. Ini labu kalau di kampung ke. Maksudnya bukan biasa ke kebun, biasa ngambilin buahnya buat si kacur sama kacrit. Tadi kita udah keliling dan di sini kita bersama Mister Labu. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar info ini bisa menambah wawasan kita semua. Aku pamit, Mister Labu pamit. See you di next video. Bye.